Enggak, nanti saya sementara saya nonaktifkan, Mbak Ajeng diajarin bapaknya itu untuk nyalakan ini ya. Sementara saya nonaktifkan dulu ya. Jadi biar suara yang lain masuk. Monggo Pak Tohari bisa dimulai, semuanya statusnya sudah di mute. Halo, sudah? Ya, sudah. Silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Pak Le, Bu Le, Bapak Ibu, saudara semuanya, buku, adik-adik semua yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar Mbah Rusmarkam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama monggo kita senantiasa selalu dan selalu untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat pada kita sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi walaupun dalam keadaan virtual, tidak secara langsung, tidak mengurangi semangat kita untuk bersilaturahmi. Dan kami pada kesempatan yang baik ini juga mengucapkan takobbalallahu minna wa minkum, takobbalallahu ya karim, selamat hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Kalau ada kesalahan dari keluarga kami, kami mewakili keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu serta adik-adik keluarga besar Mbah Rusmarkam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum acara kita mulai terlebih dahulu akan kami sampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an, dan nanti akan disampaikan oleh saudara Rizki dan terjemahan oleh saudara Ilma. Terus kirim doa yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Fatih Sutrisno. Juga dilanjut sambutan dari Bapak Sutrisno. Terus nanti ada wejangan dari Bapak Iskandar Murianto. Juga ada ceramah singkat nanti akan disampaikan oleh Bapak Edi Mariono. Serta acara dilanjutkan dengan halal bihalal yang akan dipimpin oleh Bapak Aris. Dan yang terakhir nanti penutup. Sebelum acara kita mulai, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar, ya, tertib, dan sebagainya. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Mas Rizki, kami persilahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fata'dha alam yajidak yatiman awa wa wajadaka dhalan fahada wa taka ailan fa'awna fa'ambal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fatanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan? Maka terhadap anak yatim, janganlah aku semena-mena. Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ben, rumah gua nih kan. Gak usah, mereka pindah kan ya. Pindah nunggu. Testing. Sudah bisa? Pak Ari. Acara selanjutnya yaitu kirim doa kepada Mas Patik Sutikno, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang saya bagi kepada semua kasih balik banyak puji yang saya hormati kepada semua nanti mas-mas bapak semuanya keluarga besar semacam yang saya hormati pertama-tama dan yang pertama adalah kita mengucapkan syukur pada Allah di mana pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul walaupun di dalam ya maya. Lalu kita syukuri dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kedua kalinya selalu sasaran kita berjalan kita, panutan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kita cinta kita selawat dan kita mengikuti sunnahnya telah kita di umatnya dan mendapat syafaat di rumah. Ini kepada semua Mbak, Pak Ki, Pak Ali, Mas, Mbak, mari kita membaca ayat-ayat surah
semoga semua yang sudah berada di alam barzah, ahli kita, keluarga-keluarga kita, semuanya diampuni dosanya dan diterima amal-amal kebaikannya dan diampuni umatnya umat Rasulullah SAW dan pihak mendapat syafaat. Dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima bacaan-bacaan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya hadirat Nabi Mustofa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, ayahku hidup, mawar
Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardhi wa yaghfiru ma yasyaa'u wa yu'adzibu man yasyaa'u wa yu'adzibu man yasyaa'u wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Amana rasulullahi wa bi'ahlihi wa rabbi wal mu'minun. Qulun amana billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufrana rabbana wa ilayka al-masir. La yuhalifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna fi nasina aw akhtana. Rabbana wa la taghfir 'alayna isran kama haqaqtahu 'alallazina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna wa'fir lana warhamna 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 wa'fu anna wa'fir lana. Anna maulana farjuna wal qawmin kafiri rahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna 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 ya arhamar rahimin. Rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innama yusifu Allahu rijalan kathiran min al-kathira. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala 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 sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Allahumma salli ala hadithika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga seluruh keluarga Mbah Rusmatan selalu diberikan kesehatan, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Yang pertama sambutan dari Bapak Ketua FKKR yaitu Bapak Insinyur Sutrisno. Kepada Bapak Insinyur Sutrisno kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama marilah kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita bisa bertemu bertatap muka tapi tidak dekat dengan virtual sehingga kita bisa ketemu tatap muka tapi tidak bisa dekat. Yang kedua, saya terima kasih sekali kepada inisiator atau pelaksana atau operator di dalam pelaksanaan ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan nanti sampai selesai bisa lancar. Yang selanjutnya, pertemuan-pertemuan seperti ini mudah-mudahan tahun yang akan datang bisa ketemu bertatap muka, bisa lebih dekat. Semoga kita bisa melaksanakan ya silaturahim secara dekat. Oleh karena itu, mari kita jaga semua kesehatan. Untuk sementara ini, coba kita jaga kesehatan masing-masing, termasuk saya sendiri, sehingga nanti dapat sehat sampai ketemu di hari raya atau Ramadan yang akan datang. Kemudian selanjutnya, apa yang disepakati kita dengan keluarga besar Rusdi Imam Markam, sampai saat ini sudah cukup banyak, sehingga pertemuan-pertemuan ini memang perlu kita lakukan, sehingga dapat mempererat persaudaraan di antara kita semua. Baik yang mulai dari Jakarta sampai ke Indonesia lah. Kemudian yang selanjutnya, kami berharap seperti saya sampaikan tadi, bahwa kita semua mudah-mudahan bisa ketemu lagi di hari raya atau Ramadan yang mendatang. Sehingga kita terus terancam kalau ketemu secara fisik itu akan lebih senang lagi daripada pertemuan kali ini. Walaupun saat ini juga senang bisa ketemu seperti apa sih orang ini, putu-putu, cucu-cucu anaknya, karena terus terancam di saat ini putranya Mbah Markam itu tinggal 4, enggak salah itu, 4-5 ya. Jadi Yutarti, Yusumi, Yanto, saya. Sehingga tinggal 4 orang, sehingga mudah-mudahan ini bisa umur yang panjang, sehingga kita bisa ketemu yang datang lagi. Kemudian yang selanjutnya, kami atas nama keluarga besar Rusdi Imam Markam, permohonan maaf, baik dari keluarga saya sendiri, dari Pak Tris dan anak cucunya, kemudian dari keluarga besar seluruhnya, kami atas nama mohon maaf apabila di dalam pelaksanaan pertemuan-pertemuan atau kegiatan-kegiatan yang terkait dengan keluarga besar Rusdi Markam itu telah kita laksanakan. Walaupun terus terang aja selama 1 tahun ini dan tahun yang kemarin juga tidak bisa ketemu. Oleh karena itu sekali lagi kami mohon maaf, mudah-mudahan di tahun yang akan datang bisa ketemu lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Insinyur Sutrisno yang telah memberikan sambutan atau wejangannya. Semoga berkah dan barokah buat semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Iskandar Murianto. Kepada Bapak Iskandar Murianto kami persilahkan. Halo. Belum keluar suara Mbak Yanto. Bapak enggak usah pakai. Enggak usah pakai headset, Pak. Lepas headset-nya, Pak, coba, Pak. Bes. Oke, keluar Mbak Yanto suaranya. Hah? Halo. Halo, sudah bisa Pak Yanto, Mbak Yanto. Sudah. Sudah. Ya wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wala quwata illa billah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dalam rangka silaturahim atau halal bihalal yang saat ini meskipun jaraknya jauh, tapi kita masih bisa melihat masing-masing. Dan kami ucapkan banyak terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami selama ini. Kami selaku anak daripada Mbah Rusdi Imam Markam mungkin ada kesalahan yang kami sengaja maupun yang tidak. Kami pada saat ini pada hari raya 1442 Hijriah ini kami sekeluarga mohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Rus Markam. Dan seperti biasanya, kalau kita tidak bertemu dengan fisik, itu rasanya kita tidak tidak serak gitu loh. Tapi ya tidak apa-apa karena kondisi yang selama ini masih pandemi, mudah-mudahan Allah memberikan barokah pada kita sekalian sehingga kita bisa saling memaafkan dan saling bertemu meskipun dalam keadaan yang semacam ini. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan kami ucapkan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabare Pak Yanto kok rene to? Waalaikumsalam. Sabare Pak Yanto kok rene to? Kelihatan, Mbak. Nah, ning kene ra ketok e. Oh, nggih. Malah atas ning kene. Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mbak Yanto.
atas tausiahnya, atas nasihatnya. Mau ketok. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Acara selanjutnya, ini tausiah kepada Bapak Insinyur R.D. Mariono. Kami persilakan, monggo, Bapak Edi. Ngopo, Mi, Momi? Ngopo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wal akhiratu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa tahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad amma ba'd. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum wa anfusakum la yadurrukum man dhalla ihtadaitum ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Keluarga besar Rusmarkam yang berbahagia, yang pada saat ini kita bisa bertemu walaupun dalam keadaan secara online ya, tapi dengan pertemuan ini menunjukkan suatu kesehatan buat kita. Kita mendaftarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaknya kita mulainya di mana kita dalam keadaan tenang bisa menjalankan puasa dengan normal, demikian pula dapat menjalankan sholat id walaupun dengan terbatas. Sedangkan saudara-saudara kita muslim di belahan bumi yang lain ya, itu tidak bisa menjalankan puasa dengan normal, tidak bisa menjalankan sholat id juga dengan normal. Nah, kita makanya bersyukur terhadap nikmat yang demikian ini. Demikian pula juga kita berupaya untuk mendoakan saudara-saudara kita yang di tempat yang lain. Nah, berbagilah. Semuanya ini adalah merupakan satu kenikmatan dari Allah yang perlu kita ini tetap mensyukurinya yang demikian ini. Karena kalau kita ini mau mensyukurinya, Allah berjaya yang syukur, Allah Maha dahsyat akan siksaannya. Nah, di depan sudah saya dalam mukadimah saya bacakan satu ayat di dalam surat Al-Maidah. Itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang iman, alaikum amkian ada diri di dalam. Ini yang diseru. Nah, keluarga terus makan, saya berharap semuanya tetap dalam bingkai, akan menguatkan, mengeratkan, nah itu hubungan keluarga kita, keluarga hubungan itu dari keluarga kita. Kalau kita ini lepas dari Islam dan iman, maka akan juga itu keretakan akan muncul. Oleh karenanya hendaknya silaturahim ini kita jaga betul, demikian pula menjaga
sebagaimana pesan dari Panting Pate keluarga kita, yakni rukun ya, ini tetap akan bisa kita jaga. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, demikian pula ayat Allah tadi yang menyatakan ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, tetaplah kamu sekalian atas diri-diri kamu sekalian, yakni menjalankan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman ya. Nah, kita juga jalankan apa yang dijalankan oleh orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita ini sebagaimana tadi puasa Ramadan, ya, di dalam puasa Ramadan, bulan Ramadan itu banyak kita ini menjalankan sholat sunnah, yakni sholat taraweh. Ya. Banyak kita ini membaca Al-Quran dengan tadarus dan yang lainnya. Demikian pula banyak kita ini didorong untuk sedekah, sedekah memberi, itu buka puasa dan sebagainya. Saudara-saudara kita yang lainnya, kita lanjutkan itu. Ya. Jadi di mana di ayat itu alaikum anfusakum, yakni tetaplah kamu sekalian pada diri-diri kamu sekalian, tetap jalankan itu semuanya, jangan lepas. Nah, ya, sholatnya yang barangkali sholatul lail, yakni taraweh, itu 11 rokaat, ya barangkali tidak 11 rokaat, barangkali dikurangi 9 rokaat, tidak mengapa. Demikian pula barangkali dikurangi 7 rokaat, tidak mengapa. Atau 5 rokaat, atau hanya 3 rokaat, atau bahkan hanya 1 rokaat, tidak apa-apa. Tapi yang penting jangan sampai habis sama sekali. 11 rokaat kita bersungguh-sungguh, kemudian lepas bulan Ramadan hilang sama sekali. Jangan. Ya. Nah, demikian pula. Ya. Dan baca Al-Qur'annya juga demikian. Kalau membacanya darus 1 jam, nah itu bisa. Satu juz, barangkali kita hanya satu rukuk atau dua rukuk atau tiga rukuk atau berapa aja yang kita mampu untuk itu membacanya, sehingga apa yang kita lakukan kita tetap langgengkan apa yang sudah kita jalankan di bulan Ramadan itu. Nah, itu adalah arti kita ini tetap menjaga diri-diri kita dalam menjalankan ini semuanya. Nah, sedekahnya juga begitu, hanya tidak itu sebagaimana Ramadan, tapi kita itu jalankan. Nah, bulan Ramadan itu merupakan bulan kursus buat kita. Kita ini ibaratkan baterai. Nah, itu ya, ini dalam keadaan waktu dicas, atau kita ini dalam keadaan kursus. Nah, prakteknya itu setelah bulan Ramadan. Nah, ya, maka tatkala Ramadan kita sungguh-sungguh, maka selepas itu kita praktekkan. Ya, barangkali tidak sebagus waktu Ramadan, tapi tetap kita berupaya untuk menjalaninya. Nah, itu supaya tetap ada sisa yang kita jalankan, ada bekasnya di bulan Ramadan, itu di bulan-bulan berikutnya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, itu alaikum anfusakum. Nah, tetaplah diri-diri kamu sekalian pada diri-diri kamu sekalian. Nah, apa yang kamu kerjakan, apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian sangkakan, apa yang kalian doakan, semuanya ya, jangan dilepaskan semuanya, lepas tapi hendaknya itu ada disisakan. Nah, kemudian Allah nyatakan la yadurukum mandola indah saja itu. Tidak akan menyesatkan kamu sekalian, tidak akan membahayakan kamu sekalian orang yang sesat apabila kalian telah mengambil itu kalian telah mengambil keimanan. Nah, kalau kita ini sudah mau menjalankan apa yang kita jalankan di bulan Ramadan, nah, kemudian kita ini tetap jalankan, ya Allah tidak akan tersesat. Nah, kemudian juga saya mengingatkan kepada Rasulullah, sesungguhnya amal amalannya banyak, tapi akhir itu yang menentukan. Waktu kita akhir, hidup kita itu yang menentukan. Kalau kita baik, maka husnul khotimah. Nah, itu makanya akhir Ramadan kemarin kita ini
perhatikan waktu hari terakhir apa yang kita amalkan. Apa kita ini itu lebih itu sungguh-sungguh itu dalam membaca Al-Qur'an, dalam berdoa, dalam amal soleh, ataukah kita itu sungguh-sungguh pada yang lainnya. Nah, itu barangkali sungguh-sungguhnya dalam belanjanya atau yang lainnya. Nah, itu makanya kita perhatikan untuk yang demikian. Nah, makanya kalau kita ini sudah menjalankan apa yang kita jalankan di bulan Ramadan kemarin, kemudian tersisakan di bulan berikutnya ini, ya insya Allah akan terjaga. Nah, maka Allah nyatakan, itu la yadurrukum mandolla idah tadaitu. Nah, tidak akan membahayakan keimanan kamu sekalian, orang yang sesat, apabila kalian telah mengambil petunjuk. Nah, makanya kita berupaya untuk menjalankan apa yang sudah itu kita jalankan di bulan Ramadan, kita jalankan di bulan berikutnya lagi. Nah, kemudian ilallahi marji'ukum jami'an, kepada Allah lah kalian akan dikembalikan semuanya. Nah, ya. Nah, kita nanti akan kembalinya kepada Allah semuanya. Enggak ada yang tidak. Nah, makanya itu kalau umur panjang dan umur pendek sebenarnya tidak ada masalah buat orang yang beriman. Umur panjang kalau digunakan untuk kebaikan, baik untuknya. Umur pendek yang itu pendek itu digunakan untuk kebaikan semuanya, bagus semuanya. Bagaimana Imam Nawawi usianya hanya sekitar 45-an tahun, tapi karyanya amat besar, ya. Demikian pula Imam Bukhari juga begitu, umurnya tidak begitu. Demikian pula di Indonesia ini, ya, sebagaimana Jenderal Sudirman umurnya hanya 48, ya. Tapi dikenang terus, gitu ya, yang demikian. Makanya umur sebenarnya tidak masalah buat orang-orang yang beriman, semuanya sudah ada catatannya. Hanya saja barang siapa ingin yang lebih dipanjangkan, jadi ya, itu hendaknya silaturahim, ya, termasuk kita silaturahim dengan itu melalui itu online seperti ini, ya. Nah, ilallahi marji'ukum, ya, jami'an, semuanya akan kembali kepada Allah semuanya. Nah, tidak ada yang fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kemudian akan diberitakan kepada kamu sekalian apa yang kalian telah amalkan. Semua apa yang kita lakukan, baik yang kita lakukan secara dohir melalui lisan kita, melalui fisik kita, melalui apa yang ada di akal kita, kita pikiran kita, semuanya nanti akan ditunjukkan kepada itu kepada kita masing-masing. Enggak ada yang tidak. Makanya semua kebaikan yang dilakukannya, yang kita lakukan, semuanya nanti akan ditunjukkan kepada kita semuanya. Enggak ada yang lepas. Semuanya kebaikan maupun keburukan yang dilakukan akan ditunjukkan. Oleh karenanya hendaknya kita ini perhatikan amalan-amalan kita, omongan-omongan kita, lisan-lisan kita, jangan itu gampang kita ini mengucapkan sesuatu perkara yang buruk. Ya, semuanya itu sandarannya kepada hati. Maka hati itu yang perlu diperbaiki, disucikan, tazkiyatun nafs. Nah, itu di itu bersihkan itu jiwa-jiwa kita ini, ya. Kalau fitrah kita itu ya kan sudah ada zakatnya, ya, zakat fitrah. Nah, itu tazkiyatul fitri. Nah, dia kita itu satu tahun itu pajaknya untuk itu jiwa kita ini hanya 2,5 kilogram atau 3 kilogram. Nah, murah sekali. Allah memberikan kesehatan yang luar biasa. Nafas kita tidak perlu kita ini beli oksigen, padahal orang yang sakit untuk beli oksigen berapa? Nah, itu ya. Nah, kita ini bernapas itu normal, itu paru-paru kita, alveolus kita untuk menyerap oksigen masih itu ringan sekali. Berarti sehat kita ini. Maka yang demikian itu adalah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nah, saudara-saudara, keluarga itu besar, Imam Markam, ya, itu semuanya marilah kita ini senantiasa bersyukur kepada Allah atas yang demikian ini. Barangkali beberapa kalimat ini bisa menambah itu ya, asar buat kita di dalam kita ini, bersemangat di dalam kita ini ibadah kepada Allah. Demikian pula, ya,
walaupun kita ini hanya online, nah, dengan itu pembicaraan secara online yang barangkali jamuannya aja, kalau yang jauh juga jamuannya online bisa jadi, ya itu tidak masalah. Yang penting kita ini bisa itu berhadapan dalam ini semuanya saling beri informasinya kesehatan, misalkan tidak perlu ditutupi supaya yang lainnya mendoakan. Itu artinya seperti itu, bukan untuk menutupi merepotkan yang lainnya, tidak, tapi dalam hal ini dalam upaya untuk juga memberi peluang saudara-saudara kita untuk mendoakan. Itu semuanya juga amal soleh. Barang dengan keluarga kita itu hubungan yang lebih baik lagi. Aku luka lihada astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira Pak Edi. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas tauziahnya. Semoga sangat-sangat bermanfaat bagi kita semuanya, terutama keluarga besar Mbah Rusmarkam. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yakni ramah tamah halal bihalal kepada Bapak Aris. Kami persilahkan, monggo dipandu Bapak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillah. Ngomong. Jane nek sing ngomong ya ben ketok jane. Kagem sedaya keluarga Simbah Rusmarkam, alhamdulillah dalam kesempatan siang hari ini semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Semoga mungkin kalau ada yang ngomong bagi ketokne iki. Semoga ya mungkin yang pada saat kesempatan hari ini mungkin ada yang sakit atau mungkin ada acara halangan yang lain, semoga semuanya diberi kesempatan kesehatan. Dan alhamdulillah sekali kesempatan pagi hari ini. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu, Bapak Ewi kan ngomong toh, sing ngomong diketok nih. Halo. Halo, cepetan sama telepon masuk. Digeser, digeser. Digeser. Digeser ke kiri, paling kiri. Nah, ini. Bapak Ewi kan ngomong. Hah? Sudah kedengaran semua ya? Nah. Alhamdulillah sekali di kesempatan siang hari ini, biarpun banyak sekali keterbatasan dalam hal fasilitator untuk acara hari ini, mungkin dari sinyal, mungkin dari gambar, atau mungkin yang lain-lain, tetapi insya Allah silaturahmi di pagi hari ini benar-benar luar biasa. Amin, amin. Alhamdulillah amin. Semuanya bisa terlaksana dengan lancar semuanya. Alhamdulillah. Mungkin alangkah sebaiknya dari di kesempatan pagi hari ini kita kasih kesempatan untuk beberapa saudara-saudari kita yang dari jauh untuk memberi salam kepada yang keluarga-keluarga yang lain. Dari Kalimantan mungkin Mbak Tias. Assalamualaikum Mbak Tias. Mbak Tias, mana nih Mbak Tias? Dari Kalimantan. Kita sapa yang dari jauh dulu ya, dari Kalimantan. Mana Mbak Tias? Ya. Itu, ini tak bawain ke belakang ya. Mbak Tias Ayusari, gimana kabarnya Kalimantan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kameranya. Kamera tante. Biar enggak. Lagi nyusminan. Ini Kalimantan mana ini Kalimantan?
Kalimantan videonya kasih salam dari Masjid Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalimantan Mbak Tias monitor. Alhamdulillah bisa ketemu Mbak Tias. Bagaimana kabarnya Mbak Tias Kalimantan Mbak Tias? Alhamdulillah sehat Mas. Sudah. Gimana kabar yang di Madiun? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua Mbak Tias. Gimana Mbak Tias suasana lebaran di Kalimantan Mbak Tias? Lebarannya di rumah aja Mas. Masih suasana pandemi ya di sana ya? Ya, di Kalimantan malah banyak banget yang positif. Jadi nggak berani sholat Idul Fitri di rumah aja, nggak kemana-mana, paling keluarga-keluarga inti aja yang kena. Ya Allah, banyak yang kena Mbak Tias sana ya? Alhamdulillah banyak yang kena. Loh kok malah alhamdulillah? Banyak yang kena. Kok malah alhamdulillah? Alhamdulillah. Iya, nggak apa-apa. Mbak Tias, sapa kita semua. Assalamualaikum Pak De, Bude, Bang. Pak Tris, ini Mbak Tias, Pak Tris, mantan Pak Tris. Halo Mbak Tias. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana situasi di sana? Ramai atau adem aja? Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Mbak Tias di sana? Alhamdulillah sehat semua Mbak, di sini sehat semua. Oh ya, kelihatannya banjir ya, dulu pernah banjir ya? Iya, kemarin sempat banjir sampai di rumah itu. Pinggang orang dewasa untuk daerah Hulu Sungai. Iya. Daerah Banjarbaru juga kena, di Kalimantan juga kena, cuman yang di kota nggak terlalu parah banget, yang di dalam yang parah banget. Oh, di Banjarbarunya? Di Banjarbarunya sampai semata kaki aja, Mbah. Berarti lapangan terbang bandara itu banjir juga. Iya, banjir juga ditutup. Iya. Baru kali ini ya. Sehat, Mbah. Sehat alhamdulillah. Mbak Tias. Iya, Mas. Sekarang putrinya atau putranya umur berapa itu? Putranya umur 6 bulan. Oh, 6 bulan. Alhamdulillah. Sehat selalu, Mbak Tias. Assalamualaikum, Mbak. Pak De, Bauti, Mbak Kapu. Lagi nyusok, Mbak. Alhamdulillah. Sehat semua, Mbak Tias. Salam untuk keluarga, Mbak Tias, ya. Iya Mas Ari, salam semoga juga buat sehat. Video. Mudah-mudahan sehat terus. Alhamdulillah. Kalau bisa aktif di WA ya Mbak Tias ya. Sama Mama. Iya, ini biasa. Mungkin lagi repot terus ya. Yes, lagi sama Mama enggak? Mama lagi sama adik. Mas Topik. Oh iya, alhamdulillah. Di rumahnya adik berarti? Aku di rumah cuma berdua doang sama Topik sama Sofi. Selanjutnya kita sapa yang lain lagi ya Mbak Tias, selamat pagi, selamat beraktivitas Mbak Tias. Iya Mas Haris, makasih banyak Mas Haris. Salam buat sehat-sehat selalu. Siap Mbak Tias. Selanjutnya kita sapa dari Tangerang Mbak Irma, selamat pagi. Mbak Irma. Cikarang diralat ya, bukan Tangerang. Cikarang. Oh ya, dari Cikarang. Tangerang. Mbak. Assalamualaikum. Cikarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Selamat lebaran buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita
Oke. Momet Om nih kita ini rada sulah ya ini. Gimana Mbak Irma? Kabar sekarang Mbak Irma? Alhamdulillah masih PSBB nih Om. Oh alah, ya ya masih rawan juga ya di sana ya. Masih rawan. Tapi cateringnya lancar ya Mbak Irma ya? Iya alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Irma. Doanya mudah-mudahan makin lancar. Kelihatannya sinyal keputus-putus Mbak Irma. Iya ini di sini juga ngelag terus kok. Iya iya sinyalnya kurang bagus katanya ya. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum Mbak. Bis bis. Oke Pak Tris. Iya Pak Tris. Ya. Halo. Halo. Iya Pak Tris. Assalamualaikum. Ya. Gimana Pak? Oke oke. Gane jane dari guru. Gane jangan. Nih. Oh, ya. Ada orang guru ini. Yang lainnya. Ya, lainnya lainnya dulu aja. Putus-putus. Sebenarnya Mas Afnan, assalamualaikum Mas Afnan. Assalamualaikum Mas Afnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gini loh. Paketannya penuh ini sinyalnya mesti bagus ini. Alhamdulillah Mas Afnan, sehat Mas Afnan. Alhamdulillah semua sedulur-dulur Tangerang pada sehat semua. Alhamdulillah. Mohon disapa Mas Afnan untuk keluarga yang lain Mas Afnan dari Tangerang ya. Ya, kami amin dari keluarga Ospati dan Madiun sekitarnya. Mohon maaf lahir batin kepada semua pakle, pakde, om dan ponakan semua. Mohon maaf lahir dan batin. Sudah 2 tahun belum bisa ketemu darat. Insya Allah mudah-mudahan kalau tahun depan bisa pulang, insya Allah pulang. Kangen insya Allah. Ya benar. Kangen suasana lebaran di Madiun di Mas Pati ya Mas Afnan ya. Wiswira kontak fisik pengen ketemu banget. Benar-benar. Kangen ya. Sementara diempet dhisik. Sementara diempet dhisik kebanyakan kita di dunia maya dulu untuk dunia nyata ya, masih ya, ditunda dulu. Silaturahmi. Betul. Oke, Mas Afnan sampai di Sabar atau mungkin Mas Afnan. Ya. Oke Mas Hari. Terus sampai di Sabar atau mungkin. Iya iki lagi musim. Orang musim rambut putih. Lagi ngetren. Lagi ngetren ya. Dari Semer Mas Afnan. Di Semer Iron. Dari Solo kan nih. Iya. Tapi tambah ganteng Mas Afnan. Amin. Amin tambah keren. Putranya ya. Umur berapa sekarang Mas Afnan? Oke. Sudah sekolah tahu kelas berapa? Atau sudah lulus kuliah? Yang satu, yang gede masih skripsi. Ah. Yang nomor 2 kelas 2 SMP. Oh, alhamdulillah. Ya Allah, ya. Semoga lancar. Sukses semua Mas Afnan. Amin. Doane Mas Afnan. Mas Hari? Mas Hari Mas Hari gimana? Mas. Sulit dihilangkan ya. Oke. Selanjutnya untuk menyingkat waktu, Mbak Kom ini sudah hadir di sini. Mbak Kom, assalamualaikum Mbak Kom. Assalamualaikum Mbak Kom. Iya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Kom? Suaranya belum ada, suaranya belum masuk. Halo, Mas. Baik, sehat. Alhamdulillah. Gimana keadaan Yun? Alhamdulillah sehat, Mbak Kom. Masih dalam penyekatan, Mbak Kom. Iya. Belum dapat kemana-mana ini. Ya? Ibu.
Ibu alhamdulillah sehat. Kemarin sempat kena vertigo, tapi sekarang sudah sembuh. Sempat kena vertigo malam takbiran kemarin. Ya, cuma sudah dikasih obat. Alhamdulillah ini sudah mulai membaik, Mbak Kom. Ya, alhamdulillah. Maaf ini ya, belum bisa ngendangi, wes pokoknya ngendangi karo ning kene tok ae. Nggih, Mbak Kom, enggak apa-apa karena kondisi kayak gini Mbak Kom belum bisa kemana-mana ya. Terus sehat. Nggih, Mbak Kom. Minta maaf lahir dan batin. Mana? Mohon maaf segala kesalahan yang disengaja maupun tidak. Mbak Kom, masih sehat ya? Alhamdulillah itu Pak Sis. Ditakoni Pak. Sehat, oh Mas. Oh iya. Ya, Mas Sis. Alhamdulillah Mas Sis sehat Mas Sis. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon lahir batin, minta maaf pada kesalahan. Mudah-mudahan keluarga Madiun paling sehat. Semuanya. Zee, Mas Sis. Alhamdulillah. Dijaga dari corona. Karena corona akhirnya kita harus on lewat kayak gini, Mas Sis. Ya, ya, Ponorogo banyak, Mas, Mas. Oh, gitu ya. Oh, ala, iya. Kabar-kabar Ponorogo memang tinggi, Pak Sis. 1000 lebih, Ikan Ponorogo wakil Maris, emang. Ya. Ada informasi dari teman Ponorogo rame ini ya. Rame ambiar kok Ponorogo. Ibu sehat. Ya, semoga aja semuanya terhindar dari corona, Masis, keluarga. Sehat selalu, Masis. Nggih, amin Rabbal alamin. Alhamdulillah, nggih. Disapa semuanya, Mas Sis. Pak Tris ada di sini juga kalau mau nyapa Pak Tris, Pak Yanto. Nggih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, Pak Tris. Bagaimana? Amin tapi alhamdulillah sehat. Jalan rujak sendiri gimana? Banyak ini kenanya. Hah? Nah, mau lah. Orang 10. Mau lah. Sekitar orang 10. Hah? Orang 10 pintar kata ya. Iya. Kami gampang. Baik. Ya Allah. Ya. Kita dua itu mudah-mudahan Dewi mau melahirkan. Iya. Ya, saya doakan. Mungkin bulan depan. Ya, alhamdulillah sehat. Oh, nggih. Ya, mudah-mudahan semuanya dimenangkan sehat-sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dari corona, dari virus corona. Iya. Mas Sis, gimana keadaannya kesehatan? Nggih, Mas Sis. Dongo-dinongo Mas Sis, Mbak Kom. Semoga aja semua diberi kesehatan. Rata-rata di tetangga kita rata-rata 10 kayak gitu Mas Sis yang kena corona. Tingkat kewaspadaannya harus tinggi nih. Oh, nggih. Di sekitar kita rata-rata segitu Mas Sis. Hati-hati semuanya. Nggih, Mas Sis. Matur suwun Mas Sis. Mbak Kom, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Imsa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngumpul Mas Imsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keluarga di Bandung atau di Malang ini Mas Imsa? Duh, nggak bisa ke Malang. Waduh, ya. Ini berarti di Bandung Malang. Satu keluarga sendiri ya? Atau sama Mas Irit ini di Bandung? Nggak, sendiri-sendiri. Rumah sendiri.
Oh, saya kira kumpul kumpulnya di sana. Udah kumpul kemarin. Kumpulnya kemarin udah hari pertama. Sekarang sudah balik lagi ke rumahnya masing-masing ya. Jauh pak rumahnya, pisahnya. Oh gitu. Setengah jaman. Setengah jam Mas saya maritim. Sudah video call sama ibu belum yang di Semarang? Ya hari pertama itu pak. Alhamdulillah ya. Sekarang disapa lagi masa Mas Imsa di hari Lebaran ini di kumpulan keluarga ini. Monggo Mas Imsa. Disapa ibunya, ibunya ada enggak? Ibu, maaf. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum buat keluarga Pak Soekarno sama Ibu Rukoyati. Maaf Ibu Rukoyatinya enggak bisa ngejum karena lagi ditinggal sama Mbak Dani-nya. Dani-nya lagi ke Benowo, ke mertuanya. Jadi ibu ditinggal sendiri. Ada yang jaga sih sebenarnya, cuma enggak bisa ngejum, enggak bisa gatek. Oh iya, enggak ada operatornya. Maaf. Ya, takut balaunya. Semuanya. Ya, semua keluarga harus makam. Alhamdulillah di sini sehat semua. Ya, untuk penyekatan sih di mana-mana, enggak bisa kemana-mana ini. Betul, iya, 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 iya. Ya. Saling ya, saling doa mendoakan Mas Imsa. Dan semuanya sehat, walafiat, jaga kesehatan. Amin. Aja. Jangan sampai. Amin, amin. Ya, prokesnya dilaksanakan lah. Pakai masker, cuci tangan, sama jauhi kerumunan. Siap, siap. Jangan bepergian dulu. Terus. Gege, matur suwun Mas Imsa. Nggih, sami-sami. Sehat semua keluarga ya Mas Imsa ya. Ya. Salam untuk keluarga semuanya. Salam untuk keluarga semua. Selanjutnya Mas Mbak Rohma ini dari Jakarta atau di mana nih Mbak Rohma? Ingat. Assalamualaikum sedulur-sedulur kabeh. Suara khasnya Mbak Rohma keluar. Luar, mau jenengnya beda ya. Jeneng sama. Suara kaya itu loh yang tidak saya lupakan nih ya. Apa ya? Kaya suara Mbak Roma tidak hilang dari dulu sama ini. Aku kan diganti lebih ya mas. Suaranya. Suarane renyah kaya mana sih suaranya Mas? Iki lho padha diganggu anak-anak iki lho. Iki lagi ngumpul nggone Mas Afnan, anu Mas. Monggo disalam dulu Mbak. Assalamualaikum. Keluarga besar terkait. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Ngapunten boten saged. Tempundi-pundi keluar dari Tangerang. Sagete nggih anu ngene Mas Nur, Mas Afnan. Sing cerah-cerah lokal saged. Neng keluar Jakarta boten saged. Dadi yo. Tapi Jakarta aja bisa ya, Mbak Roma ya. Bisa. Lagi polisinya lagi istirahat kali Mas, mau kosong kabeh. Berarti anu apa jenenge nilapne wis jenenge. Nilapke. Gimana keluarga Jakarta sehat ya Mbak Roma ya? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Sehat. Aku bawa waalaikumsalam Mbak Roma. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama Mas, kami semua juga mengucapkan mohon maaf lahir batin. Sehat kabeh. Alhamdulillah. Nyuwun dongane kangge ibu masa pemulihan mugi cepet sehat. Nggih. Amin. Semoga semua cepat sehat, Mbak Rohma. Amin,
amin ya robbal alamin. Iya, ini kebetulan ibu ya lagi sakit ini, tapi ya sudah mulai penyembuhan ini Mbak Roma. Kecapean. Ya, Lek Sumi kemungkinan kena vertigo. Oh. Ya, ya sedang sehat. Istirahat Mas, nek vertigo ya. Memang istirahat. Ya, tunggu, tunggu dinunggu, dinunggu, dinunggu Mbak Rohma. Ya, semoga segera ndang sembuh semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, ini boleh boleh tarti masih di Muntilan. Nggih, tenggene Mbak Minil, Menayu. Oh, Menayu, ya ya. Ya Mbak Rohma, salam untuk keluarga semuanya ya. Ini tak melanjut ke salam ke yang lain ya. Oke Mbak Rohma, sehat selalu. 10.000. Mas Bakti, assalamualaikum. Dari iyalah. Bantuin 10.000. Surabaya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, minal aidin wal faidin Mas Bakti. Iya, sama-sama Mas Aris. Iya, salam untuk kagem semuanya Mas Bakti. Nggih. Monggo. Monggo saya kasih kesempatan nggih. Monggo Mas Bakti. Nggih, selamat hari raya Idul Fitri untuk semua keluarga baru semarkam. Mohon maaf lahir batin, takabbalallahu minna wa minkum. Maaf ini enggak bisa mudik. Tetap di Surabaya meskipun dekat ya, Nek. Iya. Gimana oke, Mas Bakti kondisi di gitu aja. Nggih. Ya, Mas Bakti nuwun sewu informasi untuk Surabaya katanya rawan ini ya. Posisi masuk zona apa ini Mas Bakti? Oh, enggak sebelumnya ya hijau banyak yang hijau sudah. Sudah banyak yang hijau ya. Iya. Sudah beda sama yang pertama-pertama dulu ya. Iya, sudah beda, sudah biasa. Alhamdulillah. Ya ya ya. Malah ini yang kebanyakan malah di daerah-daerah Mas Bakti ini. Iya. Yang kembali rawan ini malah kelihatannya. Ya. Salam untuk keluarga semua Mas Bakti. Iya Mas Aris, ya terima kasih. Iya, terima kasih. Assalamualaikum, nyapa yang lain. Waalaikumsalam. Ya, Mas Bakti. Waalaikumsalam. Gigi. Jogja. Mana ini Mbak Ani, Mbak Ari? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana Jogja? Alhamdulillah sehat selalu Mbak Ari. Nggih. Amin. Nggih. Dipun salam sedaya oh, kemawon. Jogja. Mbak Ari monggo. Saya Ari dari Jogja mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Terus saya mewakili Mas Dwi yang enggak pulang. Jadi mohon maaf kalau suaminya di Jakarta ya. Saya enggak ada karena harus standby. Lah. Ya. Nemenin Bang Toyib gitu. Ya, aturan pemerintah enggak boleh pulang. Oh iya ya, betul. Iya. Maaf Mbak Ari. Disapa sesepuh-sesepuh kita Pak Tris, Pak Iskandar Murianto. Oh iya. Assalamualaikum Pak Tris, Pak Yanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Sama Mas-mas, Om-om yang lain. Saya minta maaf kalau ada salah. Sama adik-adik juga salam kenal. Belum kenal dong. Belum kenal. Yang muda-muda kan. Oh iya sih. Belum kenal. Ya, mantu. Mbak Ani kemana Mbak Ani? Mbak Ani di mana Mbak Ani? Mbak Ani raketa Mbak Ani. Ada Mbak Ani tadi join kok Mbak, ada Mbak Ani. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ani ono ndak? Ada. Hah? Mbak Ani, Mbak Ani di Jeporo ya? Nggih, mohon maaf lahir batin semua. Ya. Dari Markam di Surung Santara, mohon maaf dereng sakit. Apa selatu ya. Udah kita pahami dan kita maklumilah.
Nggih, nyuwun kita saling ndonga dening semoga keluarga besar Rosnakan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan bisa bertemu dengan Ramadan yang datang dan bisa mudah-mudahan tahun depan bisa silaturahmi. Amin. Amin. Nggih. Donga dinonga Mbak Ari. Pak Tris. Amin. Ini Mbak Ani ya di Jepara atau di Rio, Mbak Ani? Dalam? Jenengan di Jepara atau di Rio ya? Di Jepara, Mas. Oh, di Jepara. Alhamdulillah. Sehat semua di Jepara, Mbak, ya. Alhamdulillah. Sehat semua. Salam, Mas Aris. Jik. Salam, Mas Aris, Mbak Ani, ya. Yeay. Pak Yanto, minal aidin, Pak Izin. Dereng sakit soal. Minal faizin juga, Ji. Minal faizin. Kapan-kapan jalan ke Madiun, Mbak Ani? Nggih. Insyaallah. Insyaallah. Putrane sehat semua. Umur berapa, Mbak Ani, yang barep? Yang barep umur 13 tahun. Ada sekolah alhamdulillah. Di Jogja. Oh, ya itu di belakang semua ya putranya itu kelihatannya ya. Di sini aja. Halo. Putranya yang besar sudah besar-besar semua ya? Cilik. Oke, Mbak Ani, matur suwun sudah hadir di sini di pada kesempatan silaturahmi kali ini Mbak Ani, Mbak Ari, matur suwun sedayanipun. Sehat selalu, dongo-dongo. Semoga tidak kena nangin namanya COVID. Semua keluarga harus markam. Amin ya rabbal alamin. Dari Purwantoro, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, ramai sekali Pak Arif di situ, Mas Arif. Ya, ini wadah kumpul berempat, Mas. Alhamdulillah. Sehat semua, Mas Arif. Purwantoro, Mas Arif. Nah, itu Mas Heri mau bakso atau mie ayam tadi. Suguhane anu ini, balung kuwo. Iya. Karo jengkol. Karo jengkol katanya Pak Tris. Ayo Mas Heri disalam. Disalam sapa yang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh keluarga Rosmarkam. Kami ya, mohon sama, maaf. Sama. Ya. Ya, sama-sama. Dan kalau tahun depan, insya Allah bisa semoga berkumpul di Madiun seperti tahun-tahun sebelumnya. Iya, amin. Ya rabbal alamin. Harapan kita semua kayak gitu ya. Jadi di kesempatan di tahun yang akan datang, pandemi sudah hilang, semuanya sudah, corona sudah menghilang. Bisa pulang. Dan kita bertemu lagi, semua sudah bisa pulang, Pak Tris. Dungane kayak gitu, Pak Tris, ya. Ya. Amin, ya rabbal alamin. Ya Allah, moga-moga bisa terkumpul kembali. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya, Mas Arif, mungkin kabar-kabar di situ corona gimana, Mas Arif? Ya, ini banyak penyakit juga sebenarnya. Kalau laporan aktualnya sih 400, laporan di kelurahan cuma 40, Mas. Walah, yang iya, iya. Termasuk banyak itu, Mas Harif, kalau 40 itu. Banyak ya? Dari 40 yang bisa. Enggak, yang positif. Oh, yang reaktif mungkin, ya mungkin. Ya. Musik. Oh, ya. Iya, iya. Tapi yang meninggal belum ada atau alhamdulillah? Ya jangan. Enggak ada, yang meninggal enggak ada. Alhamdulillah, semoga aja enggak ada. Madiun sudah ada ya. Banyak lagi. Iya. Iya, tetangga sendiri. Iya, 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 iya. Oke. Semoga sehat semuanya keluarga Purwantoro, Mas Arif. Amin. Amin. Salam Lulus. Untuk keluarga Boyolali. Semuanya. Amin. Jarumalalamin. Boyolali, Boyolali. Boyolali, Boyolali mana Boyolali? Assalamualaikum Mbak Mut. Bude Mut. Bude Mut. Assalamualaikum.
Tadi ada, sekarang nggak ada. Perwakilan Alfa. Oh iya, assalamualaikum Mbak Alfa. Iya, waalaikumsalam. Ini putrinya Mbak Mut. Kasih perkenalan kepada saudara-saudari semuanya Mbak Alfa. Ini putrinya Bu Demut yang barep. Mbak Alfa Sagita Putri tinggal di Yogyakarta. Monggo Mbak Alfa. Waduh, ini kok tadi kayaknya Ibu udah masuk tapi kok kayaknya udah keluar lagi ya. Nah, ini perwakilan dari Boyolali. Saya Alfa, putrane Mbak Mutmainah. Nggih, alhamdulillah. Jalan ke Jogja habis pulang dari Boyolali, alhamdulillah lancar. Tidak ada penyekatan ya Mbak Alfa ya? Tadi ketemu sih di perempatan lampu merah Prambanan itu, cuman karena mobilnya plat AB ya aman-aman aja. Alhamdulillah situasi di Yogyakarta lancar ya. Semoga aja semua terhindar dari corona Mbak Alfa. Bapak, Ibu. Mohon maaf lahir dan batin nggih saudara-saudaraku semuanya. Amin. Nggih, takobalallahu minkum. Minal aidin wal faizin Mbak Alfa untuk keluarga di Jogja dan keluarga Boyolali semuanya. Nggih. Salam untuk Mbak Mut, kelihatannya sudah capek ketiduran mungkin. Ya. Ya, ya. Mas Didit, hati-hati. Fokus nyopir aja ya bapaknya. Fokus nyopir aja, fokus nyopir. Iya. Ya. Ya. Awas ada penyekatan Mas, Mas Didit. Ini ya. Udah lewat jalan tikus ini kita, jadi aman, nggak ketemu sama polisi lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih Mbak Alfa sudah gabung di kesempatan siang hari ini. Ya, sekarang Mbak Alfa. Semoga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam waktu dekat ini, nggih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Nggih, sekarang Mbak Wito. Assalamualaikum Mbak Wito. Mbak Wito. Mas Afnan, selamat merokok ini kelihatannya. Ngeses lagi nih. Mbak Widok. Mbak Widok. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Salam sapa untuk semuanya Mbak Widok. Monggo. Yo 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 yo. Ya Mbak Widok. Assalamualaikum takobal ya Karim. Salam nyuwun pangapunten sedaya kelepatan. Salam dari keluarga Pak Ruslan, keluarga Bapak. Ini tadi Mbak Lu sebenarnya nyoba dari pagi, tapi ternyata nggak bisa masuk karena posisi di pulau, jadi sinyalnya kayaknya nggak bisa. Tadi ya, Mas Ali bisa ikut sebentar, terus Mbak Suci bisa, Mas Gagu yang nggak bisa, Mas Pak. Gitu aja. Oh iya, iya. Gimana kabarnya Mbak Wito, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Maaf kemarin ke rumah, tapi saya nggak dengar. Ya. Didodok berapa kali kok enggak keluar. Oh, mungkin penyekatan ini Mbak Wito ini kelihatannya. Kemarin anu video call sama sama Mbak, semuanya jadi enggak dengar. Enggak mau ditamu nih. Ah, enggak menerima tamu tapi jajannya di luar Pak terus. Ngono ya. Jadi potongane mulai. Iya. Saya jajannya di luar tapi ditulisin enggak menerima tamu, jajannya di luar aja. Di online ya, online semua. Iya. Kayaknya dia diadai taplak terus digawa muli. Ya, bungkus. Iya, bungkus. Semuanya cuma terus kemarin bule-bule iya. Kemarin ke Blek Sumi sama sendirian. Pak Agus saya ke sana. Nggih. Oh, balas gitu, dendam ke rumah saya berarti. Oh, enggak. Okay. Oh, enggak ada ya aku malah. Iya, cuma ada. Ya, ya. Ibu yang Sumi. Ada mungkin ya. Ya, nonton Bule Sumi ketemu Bule Sumi. Oh, iya iya iya. Ya, alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Nggih, 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 nggih. Kemarin ke Patres, tutupan enggak berani. Walah, ngapusi. Lah nggih, kurang nanti tak tutup kok. Iya. Mbak Wito enggak mungkin ketemu Pak Patres, Pak Patres di rumah terus loh. Cuman jam 9 jadi koyoke kok peteng wis arek kabeh gak wani terus ya to ndak dodok Pak terus berarti wani ini dolan bengi terus gak sido ngono jam 9 lewat 2 jam berarti ndak ada bukti ke sana Pak terus belum ke sana berarti nggih nanti diusahakan ke sana lagi
Nggih. Nggih, Mbak Wita matur suwun. Nggih, donga dinunggu. Nggih, Mbak Wita. Nggih, mugi-mugi sedaya sehat sedaya amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Tak sapa yang lain dulu Mbak Wita ya. Nggih, siap. Mas Farid, matur suwun. Yanto. Pak Yanto, assalamualaikum. Salam, warahmatullah. Monggo Pak Yanto, mau pesan kesan atau mungkin kasih ucapan, monggo. Kami silakan Pak Yanto. Oh iya, makasih Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Sampai jumpa. Ketemu lagi. Meskipun tadi saya sudah ngomong. Ya Pak Yanto. Dan mohon maaf kebetulan mohon saat ini cuacanya panas tempatnya. Hawanya Madiun memang agak panas ini Pak Yanto. Yo. Ya, iya. Semuanya Bandung panas juga. Iya, Bandung juga panas Mas Imsa ya. Luar biasa ini pemanasan global atau pemanasan lari-lari ini enggak tahu ini ya. Panas dingin. Kalau pemanasan global, yo. Sepertinya kayaknya digodok semua ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Mbak Endang, assalamualaikum Mbak Endang. Semuanya. Sehat selalu Mbak Endang. Ya, sehat alhamdulillah. Untuk semuanya aja, ponakan-ponakan, Mbak Yu, Mbak Yu, Mas. Selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir batin juga Mbak Endang. Bisa ketemu di bulan Ramadan tahun yang akan datang. Dan amin, amin jadi pelalamin. Saya pamitkan. Ata tidak bisa ikut zoom tapi di perjalanan karena harus pulang ke Sukoharjo ke rumah sakit. Yeah. Tapi sebenarnya saya ikut zoom dulu. Tapi dia ini tergesa-gesa karena mau sampai Sukoharjo zoom lagi. Tugas negara Mbak Idang. Mohon untuk dimaafkan. Demikian saya juga minta maaf harus wajib dan semuanya juga sudah saya maafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Endang ada ini ada lagi nyopir nih ada kelihatan. Iya Mbak Endang sama klik keluarga harus. Assalamualaikum. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dari kami Mbak Endang. Dan juga sama-sama. Turut berduka cita Mbak Endang adiknya yang kemarin meninggal Mbak Endang. Oh iya, terima kasih. Semoga husnul khotimah. Yang mohon disabarkan semuanya Mbak Endang, diberi kesabaran ibunya juga keluarga Mbak Endang semuanya. Sekali lagi, moga-moga husnul khotimah Bapak Edi. Amin, amin. Ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, Mbak Endang. Amin, amin ya rabbal alamin. Nggih, Mbak Endang. Pak Yanto mungkin ada tambahan, Mbak Pak Yanto? Ya. Assalamualaikum, Mas Tris. Ya. Mohon lahir batin. Ya, sama-sama. Kurung itu belum bisa sowan ke bulan rumahnya Mas Tris. Ya, tapi rumahnya sudah saya jaga kok. Tiap lagi saya lewat lampunya aja yang hidup. Ya, terima kasih. Ya wis. Insyaallah Mas. Dilanjut. Insyaallah Pak. Insyaallah Pak Tris masih open house Pak Yanto. Oh, iya. Ya. Selalu. Masih open house kalau mau bulan. Selalu always. 24 jam. Ya, 24 jam Pak Tris Pak Yanto. Oh iya. Ya. Eh, Pak Yanto belum. Mbak Endang. Ya. Mbak Endang kagem ibu ya. Nggih. Aku gak isa rono. Oh, nggih. Ya. Apa?
Oh iya, enggak apa-apa. Lain waktu kan bisa. Bisa muka-muka. Sehat semuanya, Pak Tris. Amin, amin, amin. Keluarga Makam sehat-sehat selalu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Matur suwun, Mbak Endang, Pak Yanto, tak sapa lagi ke yang lain, Mas Pak Endang. Dwi, ya. Mas Dwi, Jogja, selamat bergabung, baru masuk nih. Mas Dwi, assalamualaikum Mas Dwi, selamat bergabung. Salam. Nge. Nge. Mohon maaf, ini tenang mas. Banget. Dipun sapa Mas Dwi, keluarga yang lain Mas Dwi. Nge. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin untuk semua. Pak Tris, Pak Yanto, ya, boleh, sama Mas Mbak semua. Ji, ji. Oh, ketemu tuh ramai piye. Kancani Bang Toyib Mbak. Toyib, ya wes. Gak bisa ya, pulang ya. Pak Tris, masih di Kalimantan. Oh masih di Kalimantan nih Mas Dwi ya. Oh di Kalimantan toh, nggak di Surabaya? Kalimantan Pak Tris sekarang. Mau pindah Kalimantan? Iya. Yeah. Wah besok di Irian loh. Janganlah jauh-jauh. Aduh, aduh, aduh. Ya. Ya. Mbak Ari pasti orang amin nih pasti. Ya saya doakan segera kembali ke Jogja. Iya yeah, amin. Keliling Indonesia Mas Dwi. Iya. Yeah. Iya, yeah, yeah, Mas Dwi. Keliling seluruh Indonesia. Mas Dwi, Dewa tak tunggu katanya mau ke Solo, mau lihat itu. Iya, yeah, Pak. Udah datang, ternyata pindah Kalimantan. Ya, ya, so, gitu. Iya, yeah, Pak. Iya, yeah, sehat semua, Mas Dwi, ya. Kalimantan, ya, Mas Dwi. Iya, yeah, alhamdulillah, sehat. Kalimantan di mana ini? Banjarmasin, Pak. Oh, Banjarmasin, ya. Iya, iya. Oh, berarti dekat sama Tias, tuh. Iya, iya. Hampir tempatnya, Mbak Tias. Iya. Mbak Tias, Banjarbaru. Banjarbaru, ya. Dekat lapangan terbang itu, tempatnya. Satu jam, lah. Ya. Satu jam, ya, dekat. Oh, iya, iya. Banjarmasin di mana, Mas? Di Banuanyar. Wah, dekat banget. Sama siapa maksudnya? Monggo kontak-kontakan Mas Dwi sama Mbak Tias. Insya Allah dekat itu. Mas Satno. Kemarin Mas Satno arep bae suruh. Mas Dwi saya ya, Mas Dwi saya tak ke yang lain dulu Mas Dwi ya. Selamat beraktivitas kembali Mas Dwi. Semoga sehat semuanya keluarga Kalimantan Mas Dwi. Nggih. Selanjutnya Mbak Es Kak Cepu, alhamdulillah Mbak Es, assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak Es Cepu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mbak Es. Dipun sapa keluarga Rusmarkam semuanya Mbak Es. Dayu. Mbak Es. Omong. Mbak Endah. Mbak Es, halo, assalamualaikum. Atau mungkin yang sudah siap, Mbak Imam Sanusi nih perwakilan. Mbak Imam Sanusi, Pak Edi, Mariono. Pak Yatno. Assalamualaikum, Pak Edi. Pak Yatno itu. Yatno, Pak Yatno. Pak Yatno, monggo. Pak Yatno, monggo. Assalamualaikum, keluarga Cepu. Ya, Pak Edi sih. Tadi Pak Yatno tidak ada, sekarang Pak Edi ganti. Ya, Pak Edi. Ya. Perwakilan Mbak Imam Sanusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sehat selalu Pak Edi. Alhamdulillah, di sini ngumpul semuanya ini. Di sini ngumpul dari Pak Umi. Keluarga Mbak Umi, keluarga saya, keluarganya Mbak Ati, Pak An, ngumpul. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ngumpul semuanya. Alhamdulillah, sehat selalu Pak Edi. Pak Edi, semua sehat selalu ya Pak Edi ya? Iya, sehat semuanya. Ya, salam untuk semuanya. Nah, itu
kemarin sebenarnya ada telepon dari Kalimantan juga, salam untuk semuanya dari Mbak Ida. Untuk semuanya kuat terus. Ya. Dipun sapa semuanya Pak Edi, ucapan selamat Idul Fitri. Ya, taqabbal Allah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat Idul Fitri 14.442. Semuanya semoga semuanya tetap sehat, nah ya, dan juga ini musim pandemi, pandemi ini ya dijaga kesehatannya, terutama pola hidupnya untuk dijaga semuanya. Iya, betul Pak Edi, karena kondisi sekarang ini benar-benar rawan, sudah mulai mendekat ini, kebanyakan dari tetangga atau mungkin kerabat dekat. Kita kadang enggak tahu kalau mereka kena kadang Pak Edi. Ya. Ya. Harus benar-benar hati-hati Pak Edi. Iya. Yes, yang penting hati-hati, yang penting berusaha. Iya, yes. Semoga aja semuanya keluarga Mbah Simbah Rusmarkam tidak ada yang kena yang namanya corona. Amin ya rabbal alamin. Amin amin. Ya, itu aja mungkin dari saya. Mbak nang ndi? Nggih. Mbak Umi. Mbak Umi suruhnya di Mbak Umi. Ya, ini sudah Mbak Umi ini mau ini. Oke, Mbak Mas Danang wis mari po urung? Alhamdulillah. Oh ya, syukur alhamdulillah. Hah? Kemarin kan masih sakit. Monggo Mbak Umi. Ya wis ben. Kasih kabar-kabar ke saudara-saudara semua Mbak Umi, keluarganya. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Keluarga Imam Sanusi semuanya. Di sini ada Mbak Ati, keluarganya Mbak Ati, juga Pak Aa, Pak Edi. Ya. Suguhane apa iku suguhane? Bakso. Bakso. Oh, bakso. Ya, sudah. Liane apa liane? Enggak online ya, ini baksonya. Baksonya enggak online. Bakso di kalangan sini ya, ada bakso, makanan kecil, Mbak Umi, snack, kerupuk capit, kerupuk capit. Mbak Umi, Mbak Kom sama Mbak Es disapa. Mbak Kom sama Mbak Es. Mbak Kom, Mbak Es, gimana kabarnya? Mbak Kom. Ya. Mbak Kom, gimana kabarnya Mbak Kom? Mbak Es? Ya, alhamdulillah sehat. Amin. Ya, sisa Pak Mbak Umi itu loh. Amin, amin. Adik-adiknya di keluarga Madiun sehat semua Mbak Kom, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua baring ngumpul Pak. Nggih, yang Mbak Es juga sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Es. Mbak Es mana Mbak Es? Sing Boyolali. Oh, ini Boyolali. Mbak Es, assalamualaikum. Mbak Es sing Boyolali. Mbak Es. Mbak Es dicari Mbak Umi. Mbak Es. Sing santer yang Mbak Es. Halo Mbak Es. Assalamualaikum. Cedak laptop biar cedak laptop biar rungu suarane. Iya, Mbak Es. Cedak laptop. Mbak Es, disapa itu Mbak Es. Ya. Pak Yanto, Pak Tris. Ya. Tani sih ora kereta nih. Kereta kencana sih digo reuni dia ini sih ora ya. Sumpit lanane kereta kereta perhutani itu loh. Halo keluarganya gak nih topik punya Mbak Es keluarganya tidak terkonek lah tanya handphone siji meneh Mbak. Keluarganya dari panitia malah tidak terkonek.
Mas Bayu di atas sih, Mas Bayu. Mas Topik, Mas Topik. Iya, kasihan loh. Mas Topiknya mana, Mas Topiknya? Keluarga dari operator malah dialihkan tuh gimana itu? Mas Topik. Ye, halo. Dengar suaranya. Ya, saya masih tidur. Keluarga Cepu Mas Yatno mau ngendikan itu loh. Mas Yatno, Mbak buka Is akun, mau buka akun satu nih nggak gua bisa. Mau komunikasi sama Mbak Ya sudah tadi. Ya, assalamualaikum. Nah, ini Mbak Is. Waalaikumsalam Mbak Is. Biasa Mbak Is. Kasih wejangan Mbak Is. Tuh Mbak Is, kasih wejangan Mbak Is. Amin. Suaranya kecil Mbak Is, Mas Bayu. Iya. Wis dilewati sih Mas. Nanti tak suruh buka akun satu lagi. Dilewatin dulu. Pati, Mas Pati, Mas Pati. Ya Mbak Is itu pecahannya bagus loh Mas. Laka ini. Keluarga Mas Pati. Keluarga Mas Pati. Itu wis iso, cepu wis iso. Bisa. Ya cepu, cepu Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Es. Halo. Selamat siang. Selamat dari Raya Idul Fitri, Mbak Es. Sama-sama, saya juga mohon maaf atas kesalahan kami, keluarga kami cepu. Juga diampuni dosa-dosanya. Amin. 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 Kamera. Mbak Es. Mbak Es kasih. Ini tadi dicari Mbak Mbak Es dari keluarga Madiun. Oh iya. Enggak bisa pulang ke Madiun Mbak Es ya. Iya ya. Keluarga Madiun terutama Mbak Umi, keluarga Pak Edi, keluarga Pak Yang. Pak Edi. Ya, ini loh. Tapi Iya, Mbak Es. Terima kasih banyak. Kita bisa gabung di kesempatan siang hari ini, Mbak Es. Kayaknya agak cepat, Mbak Es. Semoga dia jadi corona. Selanjutnya Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluarga Mas Pati. Wih, malah kursi. Alhamdulillah. Ya, jadi nanti Mbak. Tadi Salma, sekarang enggak ada. Baik, Bu. Assalamualaikum. Salam. Suaranya cuwilik banget, Mas. Ya, saking ciliknya cuwilik ya. Heeh. Kedengeran, Mbak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun kabarnya Mbak Ibu, keluarga Mas Pati Mbak Ibu. Alhamdulillah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Pada Bude, Pak Le, Bule, ponakan, adik, mas, mohon maaf lahir dan batin.
Sama anu Mas, minta doa yeah. restunya. Insya Allah bulan depan anu aku harus unduh manten. Oh, Rosa ya, Rosa. Ya, insya Allah. Minta doa restunya. Calonnya nanti, Mbak. Eh? Calonnya lo nanti. Cedak, cedak, gambiran. Pak enggak, tangga dewe. Yo, Pak So. Oh, Pak So. Gambiran, Mas Pati. Oke. Mbak Ibu ya. Allah kok tanggal 14 bulan depan. Aja. Mbak Ibu. Corona nih lunga borong. Marai ora ketok lho Pak Tris. Ketok. Nek teko tak kon lunga e ora tak undang e. Sing undang dulu-dulune Mbak Ibu aja corona nih. Iya. Kondi. Pak 14 nih Mas Patine Pak Yanto Senin jam 8. Insyaallah. Sing penting kuwi. Mana ini di Mas Pati di Gambiran atau di Barat Mbak Ibu? Di Mas Pati. Gambiran atau di Anu Barat? Mas sekarang. Pati no. Di Kraton. Mbak Ibu di Kraton sekarang. Iya. Yeah. Oh kalau Ibu masih di Menayo ya di Mutiara? Iya yeah, masih di sana. Jadi Ben kayak pengen mundur tapi uangnya arep nyedai bojo kayak kontrol neh lo Mas. Apa ngliyeng gitu sakitnya? Ibu Eka. Anu, kui. Iya ya. Kayak anu dredeg ngono lho. Lemes wae. Ngomong aku ra iso ngrasakno. Bu aku. Aku ora iso ngrasakne soalnya sing lara dudu aku ngono. Sama berapa Ibu? Enggak kerungu. Nama hari Mbak Blek tadi. Halo. Kerungu, Mas. Ibu. Mas Aris suarane putus. Oke. Okay. Tetap. Bonek. Sudah masih putus-putus enggak? Ya, Mbak Ibu kemarin beli tarti berapa hari nih Ahmad? Piye-piye? Kemarin berapa hari? Rumah sakit. Makanya gak pati kerungu. Gak kerungu. Seminggu Rizky bunyut. Oh iya iya. Oke. Mas Topik ini langsung ke Menayu ya, ke Muntilan. Mbak Munir ada Pak Julianto. Ono oh, sinyale wael, Mas. Belum tersambung. Iya. Mas Simsa, Pak Samsul Bari ada tuh ini, Mas Samsul Bari. Oke, saya kembalikan ke Pak Tohari ini untuk salam sapanya. Saya kira sudah cukup. Ada beberapa yang mungkin belum semua. Ini Mas Patri, Pak Upik. Mas Upik, assalamualaikum. Mas Upik. Halo. Mas Bari, Mas Upik nggak bisa monitor. Gane Rizky ini loh. Gane Rizky lah, di mute. Gane Mas Rizky, halo. Assalamualaikum. Oke, kelihatannya ini sudah mau mendekati sholat zuhur. Mungkin ada beberapa yang perlu disampaikan untuk ke saya kembalikan ke MC atau mungkin operator, Mas Topik, Mas Bayu. Halo, emang. Halo. 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 Ribuan Mas Aris. Gimana? Ya, ini kelihatannya sudah mau mendekati sholat zuhur. Ya. Mungkin mau dilanjutkan untuk acara-acara yang lain.
Yang jelas alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bisa berkumpul biarpun dalam kondisi yang mungkin masih banyak kekurangan, komunikasi lancar, mungkin ada beberapa yang tidak ada sinyal atau mungkin gimana, tapi alhamdulillah di kesempatan hari ini luar biasa lancar. Yeah. Dan mungkin kedepannya untuk grup monggo, kalau mungkin bisa longgar, bisa aktif di grup, bisa silaturahmi di grup. Sementara ini kalau kendalanya di WA kelihatannya kurang adanya komunikasi, banyak yang mungkin kurang aktif. Yang aktif Mbak Suci, Mas Edi. Terima kasih Mbak Suci yang baru diingatkan dengan banjir-banjirnya. Dan mungkin yang kalau mungkin mau memberikan apa istilahnya komen atau mungkin yang lain-lain. Dan mungkin ada masukan untuk kami peduli, monggo di kesempatan kali ini disampaikan. Ini kesusu mau azan zuhur kelihatannya. Sini sudah ada. Monggo Mas Topik. Warga Ngawi saka Dimas urung. Nggih. Azan berarti kita cukupkan dulu. Ayo. Ini pas puter, mohon maaf. Kami tutup. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.